Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Handphone dengan spesifikasi kamera 50MP memang bisa menawarkan kualitas fotografi yang baik. Gambar bisa dilihat lebih detail dengan ditangkap oleh ponsel kamera 50MP. Dengan demikian, Anda bisa lebih percaya diri ketika memotret momen dengan handphone berkamera 50MP. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 4 handphone kamera 50MP dengan harga sejutaan tahun 2022 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang keempat, Infinix Note 11. Buat yang suka fotografi dan handphone desain yang cakep, Infinix Note 11 ini pas buat kalian. Handphone ini mengusung triple cam dengan setup 50MP, 2MP, dan satu tambahan QVGA. Hasilnya juga lumayan oke buat kebutuhan foto-foto media sosial. Lalu kamera depannya juga tinggi, resolusi 16MP yang bakal buat foto selfie jadi lebih jernih. Sementara itu kelebihan lain adalah layarnya yang sudah menggunakan panel AMOLED Full HD Plus yang akan menampilkan foto dan video dengan warna yang akurat. Oke, buat kalian yang berminat sama handphone ini, link pembelian dengan harga termurahnya sudah tersedia di bawah ini. Yang ketiga, Realme Narzo 50A Prime. Handphone baru dari Realme ini menghadirkan desain kamera belakang yang elegan. Kemampuan kameranya pun cukup oke. Dengan membawa setup triple cam 50MP, 2MP, dan plus 0.3MP. Alhasil kualitas kameranya pun cukup bagus untuk kebutuhan fotografi. Ditambah lagi layarnya sudah dilengkapi resolusi Full HD Plus sehingga akan menampilkan hasil foto dan video yang cukup tajam dan detail. Lalu ada juga kamera depan 8MP aperture f2.0 yang bakal menampilkan sudut yang luas untuk berfoto. Oke, kalau tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. Yang kedua, Redmi 10C. Handphone yang satu ini memang cukup menghebohkan karena punya desain yang cakep serta spek yang tinggi khasnya produk Xiaomi. Terutama sektor kameranya yang mengusung dual cam 50MP yang menghadirkan kualitas fotografi yang tajam dan detail. Jadi udah pas buat yang berencana bikin konten dengan handphone. Dan selain itu handphone ini juga udah enak buat gaming karena dilengkapi chipset Snapdragon 680 yang punya performa tangguh dan ngebut. Oke, buat yang tertarik sama handphone yang satu ini, silakan langsung cek link pembelian di kolom deskripsi di bawah ini. Yang ke-1, Realme Narzo 50A. Dan buat kalian yang punya kebutuhan fotografi dan gaming, handphone ini sangat pas untuk itu. Buat kebutuhan fotografi, tersedia triple cam 50 plus 2MP dan plus 2MP, dan sudah disertakan fitur pintar agar setiap hasil foto dan videonya tetap maksimal di segala kondisi cahaya. Sedangkan kalau buat gaming, tersedia chipset Helio G85 yang beberapa tahun terakhir ini banyak dipercaya dapat menjalankan game dengan lancar dan baik. Oke, kalau berminat sama handphone yang cuma dibanderol 1,7 jutaan ini, cek link pembeliannya di bawah ini ya.
Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 4 handphone kamera 50MP harga cuma sejutaan tahun 2022 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini dengan harga termurahnya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.